Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tulabi wa abnai hafizakumullah jami'an. Ini dia pertemuan kita yang ketujuh di pelajaran Al-Adabul Akhlaq. Alhamdulillah, ya semoga antum di rumah sana berada dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga keluarga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaan, pemeliharaan, ya sehingga kita bisa selamat ya dari segala mara bahaya ataupun musibah, dan kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa berada dalam kebaikan-kebaikan dan jauh dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di akhir adab yang berkaitan dengan qur al-masajid. Di sini kita sudah sampai ke adab yang ke-20. Tafadhal antum, ya buka PDF antum dan lihat adab yang ke-20 di adab hudur al-masajid. Tulabi wa abna'i rahimani wa rahmakumullah. Yaqulu al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-adab al-ishrun an-nahyu al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan. Larangan dari keluar masjid ya ketika atau setelah ya azan dikumandangkan. Misalkan kita sedang berada di dalam masjid, baik itu kajian atau mungkin belajar atau ya perkara-perkara yang lain, kemudian azan dikumandangkan. Nah, ketika itu setelah azan dikumandangkan, kita tidak boleh keluar dari masjid kecuali dengan ya perkara atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya uzur syar'i. Nanti kita akan sebutkan di sini. Kita baca dulu qaul muallif yukrah al-khuruju min al-masjid liman adrakahu al-adhan wa huwa fihi. Ya dimakruhkan dari keluar masjid bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapati azan sedang ia berada di dalam masjid. Illa liman kana indahu udhrun, kecuali bagi orang-orang yang memiliki udhur. Yasuhu lahu al-khuruju, yang membolehkannya untuk keluar dari masjid. Apa siapa contohnya? Katajdidi wudu'in wa nahbihi, seperti memperbaharui wudu. Atau mungkin ada udhur-udhur yang lain yang sifatnya mendesak. Ya, sehingga dengannya ia diperbolehkan untuk keluar dari masjid. Fa'an Abi Sya'tha qala kunna u'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari ya Abi Sya'tha radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita, dia mengatakan dahulu kami pernah duduk-duduk bersama ya Abu Hurairah di dalam masjid. Fa'adzana al-mu'adzin, kemudian ya mu'adzin memandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basaruhu. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda bangun. Ya, bangun dari masjid, keluar berjalan, kemudian Abu Hurairah pun melihatnya ya dengan pandangannya. Hatta kharaja min masjid, sampai pemuda itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, melihat itu Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Apa adapun orang tersebut ya dengan perbuatannya keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, atau azan dikumandangkan, maka ia telah berbuat maksiat kepada ya mendurhakai ya Abul Qasim, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadits lahu hukm rafa', karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu lam yakun lahu an yajtahida fi mithli hadha wa hashahu, fala yajuzu liman adrakahu al-adhan wa huwa bil masjid an yakhruja minhu hatta yuaddi salat al-maktubah illa li'udhrin. Hadis ini ya dihukumi hadis yang marfu',
yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena Abu Hurairah, ya, beliau adalah orang yang paling semangat. Ya, beliau adalah orang yang paling ya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka bisa dikatakan, fala yajuz, tidak diperbolehkan ya, bagi orang-orang yang sedang di masjid, kemudian beliau mereka mendapati adzan dikumandangkan, tidak boleh baginya untuk keluar dari masjid sampai dia menunaikan sholat fardu. Illa li'udrin, kecuali ya ada udur-udur syar'i. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian adab yang ke-21, min sunnati as-salatu bin ni'al fil masajid, yang merupakan perkara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hal salat, itu apa? As-salatu bin ni'al fil masajid, itu tentunya salat menggunakan sandal di dalam masjid. Ya, thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin annahu shalla fi ni'ali bal amara biha. Ya, telah sabit, telah banyak, telah jelas, ya telah jelas datang dari Nabi kita Muhammad sallam dalam banyak sekali riwayat annahu shalla, bahwasanya beliau ya salat menggunakan kedua sandalnya. Bal amara biha, bahkan beliau pun memerintahkan itu kepada para sahabatnya. Su'ila Anas bin Malik, ya, contohnya dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi alaihi, ya, pernahkah dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan kedua sandalnya? Qala na'am, beliau menjawab na'am. Ya, siapa beliau ini? Beliau adalah pembantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dikatakan orang yang paling banyak waktunya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang dalil yang kedua, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallam yusalli bi ashabihi. Dari Abi Sa'id al-Khudri mengkisahkan dahulu mereka pernah ya salat di sisi Nabi kita Muhammad sallam. Ketika itu Nabi kita salat bersama para sahabatnya, id khala'a 'alaihi fa wada'ahum an yasari. Tiba-tiba beliau Nabi kita Muhammad sallam melepas kedua sandalnya dan menaruhnya di samping kirinya. Falamma ra'a dhalika al-qaum al-qaw, ya, al-quna 'alaihim, melihat itu maka para sahabat pun ya ikut melepas sandalnya. Falamma qadha sallam salatahu, setelah selesai salat Nabi pun berkata kepada mereka, ma hamalukum 'ala ilqa'in 'alaikum, apa yang membuat kalian juga melepas sandal kalian? Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka alqaitana 'alaik fa alqainana 'alana, karena kami melihat engkau melepas sandalmu maka kami pun mengikutimu dengan melepas sandal kami. Faqala Rasulullah sallam inna Jibrila, maka Nabi kita berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Jibril tadi atani, datangiku dan mengabarkan kepadaku, anna fihi ma qadaran aw qala adza, bahwa sendi sandal itu ada kotoran, maka aku pun melepasnya. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, nanti antum bisa baca di hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya disunnahkan ya untuk kita sholat di masjid menggunakan sandal kita. Tentunya apa syaratnya? Dengan syarat sandal itu ya sandal yang suci, sandal yang suci, bersih, ya selamat dari segala kotoran atau najis. Tidak mengapa, ya boleh, bahkan ini yang merupakan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau di sini perlu diperhatikan, kalau kita berada di kampung-kampung tentunya jangan ya kita praktekkan, karena biasanya di dalam kampung itu ya jamaah atau masyarakat belum mengetahui perkara ini. Kalaupun kita ingin ya menghidupkan sunnah tersebut, terlebih dahulu kita ya permaklumkan, kita ajarkan, ya kita permaklumkan kepada masyarakat tentang sunnahnya menggunakan sandal ya sambil di dalam ibadah-ibadah salat, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, sandalnya harus bersih, suci dari kotoran dan najis. Di sini ada hadis yang lain yang tafadhal antum ya baca sendiri. Kita lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wassalatu fil na'laini sunnatun amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya salat menggunakan kedua sandal
itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang beliau perintahkan ya kepada para sahabatnya dan kepada kita semua. Wa amara idza kana fiha adza an yadulla an yudlikahuma bil ardi fa innama lahuma tahurun. Dan beliau perintahkan kepada kita kalau sendal kita itu ada najisnya, ada kotorannya, agar kita gosokkan ke tanah. Karena itu merupakan ya penyucian, pensucian, pembersihan dari najis atau kotoran yang sedang menempel di sendal kita. Wa hadha huwa sahih min qawli ulama, dan itu yang sahih datang dari para ulama kita. Maka sekali lagi disunnahkan sholat menggunakan sendal di dalam masjid dengan syarat ya sendal kita bersih, suci dari kotoran dan najis. Dan di antara cara kita mensucikan najis atau kotoran yang ada di sendal kita dengan cara kita gosok-gosokkan ke tanah atau menggunakan air atau sabun atau pembersih yang lain. Tulabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an, itu ada di yang ke-21. Yang terakhir ada yang ke-22. Yaqulul muallif hafizahullahu taala adabu hudurin nisa'il masajid. Adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang perempuan ketika ingin masuk ke dalam masjid. Apa? La tumna'u al-mar'atu min syuhuril masajid. Secara asal perempuan tidaklah dilarang untuk yang menghadiri masjid. Wa la yanbaghi man'uha min, bahkan tidak boleh bagi seorang laki-laki, bagi walinya, bagi suaminya untuk melarangnya ya untuk tidak pergi ke masjid. Madama annaha lam tartakib mahdhurun syar'an, selama ya seorang perempuan tersebut tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ja'a dhalika sharihan fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ista'dhanat al-mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha. Jika salah seorang perempuan minta izin kepada kalian untuk ia hadir ke masjid, maka tidak boleh kalian melarangnya. Qalat lajnah da'imah yajuzu lil mar'ah al-muslimah an tusalli fi al-masajid. Maka para ulama kita yang tergabung dalam ya lajnah da'imah mengatakan boleh bagi seorang perempuan muslimah untuk salat ke masjid. Walaysa li zawjiha idza sta'dhanathu an yamna'aha min dhalik. Tidak boleh ya bagi suaminya atau walinya ketika perempuan-perempuannya izin kepadanya untuk pergi ke masjid, tidak boleh baginya ya untuk melarangnya. Madamat mustatiratan wa la yabdu min badaniha syai', selama perempuan-perempuannya ini menutup auratnya ya, menutup apa yang mereka diperintahkan untuk ditutup. Walaya min badaniha syai', dan tidak nampak dari badannya sedikit pun. Mimma yahrumu nadruhu al-ajanib ilaihi, dari apa yang ya diharamkan bagi orang ajanib untuk melihatnya. Nah di sini ya para ulama kita, bahkan agama kita agama Islam membolehkan. Dan untuk silakan untuk baca lanjutan dari perkataan ya para ulama kita. Di sini intinya ya perempuan itu diperbolehkan untuk datang ke masjid, bahkan tidak boleh bagi kita untuk melarangnya. Ya apa tadi, selama ia tidak melakukan ya hal-hal yang dilarang oleh syariat. Di sini para ulama kita mengatakan wa tanfaridun nisaa 'anil rijal 'inda hudurihinna lil masajid bi umurin 'iddah minha. Dan adapun beberapa perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang perempuan ketika dia ingin datang ke masjid. Dan ini iwatan farid, khusus bagi seorang perempuan, ya bukan laki-laki. Perkara yang pertama, alla tatatayyaba aw tatazayyana bima yad'u ila fitnah. Yang pertama, ketika seorang perempuan ingin pergi ke masjid, tidak boleh baginya untuk menggunakan wangi-wangian. Tidak boleh baginya untuk menggunakan perhiasan atau pakaian-pakaian yang bisa mendatangkan fitnah bagi seorang laki-laki. Ka'antalbas malabis mughriyah.
seperti ya dengan ia menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok. Atau talbas khalkhalan, atau mungkin dia memakai gelang-gelang, perhiasan-perhiasan yang nampak yang bisa mendatangkan fitnah bagi ia lawan jenisnya. Famata wujidat hadhihi aw ba'daha fa innal mar'ata tumna min syuhudil masjid. Ya, kapan dia perempuan itu menggunakan hal-hal yang ada, menggunakan wangian atau menggunakan perhiasan yang nampak yang bisa mendatangkan fitnah, maka ketika itu ia tidak boleh diperkenankan, tidak boleh diizinkan, bahkan dilarang untuk mendatangi masjid. Sebagaimana ya sabda Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala lana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada kami, idza syahidat ihdakunna ya al-masjid fala tamussa thayyiban. Jika salah seorang dari kalian, ini berkata Nabi itu berkata kepada ya para perempuan, jika salah seorang di antara kalian hendak datang ke masjid, fala tamussa thayyiban, maka jangan sekali-kali menggunakan ya minyak wangi atau wangi-wangian. Dan ataupun hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyu mar'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirah. Ya, perempuan manapun yang dia memakai wangi-wangian, maka jangan sekali-kali datang ke masjid kami. Ya, jangan sekali-kali ya datang ke masjid untuk menyaksikan atau sholat bersama kami sholat isya. Wa amma zinatul ukhra famata tajammalat al-mar'atu tajammulan yuharriqu al-gharaiz wa yuqidu wa yuqidu al-fitnah fa innama tamna' dar'an lil-fitnah. Jadi adapun perhiasan yang lain, ya selama perempuan itu menggunakan atau menghias dirinya dengan perhiasan-perhiasan yang bisa mendatangkan fitnah, yang bisa membangunkan fitnah, maka ketika itu ya dia dilarang untuk datang ke masjid dar'an li fitnah, sebagai penutup fitnah tersebut. Wa ighlaqan lima warid syar, sebagai penutup jalan-jalan ke keburukan. Ada yang kedua yang juga perlu diperhatikan, la tamakhuzul haid wan nufasa bil masjid. Tidak boleh bagi perempuan haid dan nifas untuk berdiam diri di masjid. La yajuzu dukhulul haid wan nufasa walil junub ila al masjid. Tidak boleh ya bagi perempuan haid, nifas dan orang yang junub untuk berdiam diri di masjid. Illa idza kanu 'abiri sabilin, kecuali ya hanya sekadar lewat saja boleh. Wala junuban illa 'abiri sabil hatta yaghtasilu. Ya. Wala junuban, dan bukan pula orang junub kecuali mereka abiri sabil, hanya lewat saja ya sampai dia mandi. Wa min adli ta'ala man al-ha'id min dukhul al-masjid wa an-nufasa. Adapun dalil yang lain, ini kisah dari ya Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu beliau diberikan khumrah bil masjid. Khumrah jenis apa? Khumrah jenis ya, penutup ya, muka, timar, jilbab. Ya, Nabi kita memberikannya apa namanya khimar dari al masjid. Faqalat faqultu inni haid. Dia mengatakan, tidak, saya sedang haid. Faqala Nabi sallam kepadanya, inna haidataka laysat fi yadik. Sesungguhnya haid itu bukan ada di tanganmu. Jadi enggak mengapa engkau masukkan tanganmu saja untuk mengambil ya apa yang aku berikan kepadamu. Di sini bisa dipastikan bahwasanya ya ketika itu sedang haid, dan ma'ruf dan maklum ketika itu, ketika perempuan sedang haid tidak boleh baginya untuk masuk ke dalam masjid. Faedah ya, adapun perempuan istihadhah, ya bukan perempuan haid dan bukan perempuan nifas, tapi perempuan mustahadhah yang keluar darinya adalah istihadhah, ya untuknya diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid, untuk berdiam di masjid dengan syarat ya walakin ma'at taharruz min talawwuz masjid, ya dengan syarat ia harus menggunakan pengaman. Agar apa? Agar darah yang ya darah istihadhah ini tidak sampai mencemari ya wilayah masjid. Sebagaimana adapun dalilnya
dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna ba'd ummahatil mu'minin i'takafat wahya mustahabah. Ya, dahulu sebagian perempuan-perempuan kaum mukminin dia beritikaf di masjid padahal mereka sedang apa ya sedang ya mustahabah. Keluar dari mereka adalah istihabah. Afwan, yang terakhir, as-salatu khalfar rijal wa adamu ikhtilatu bihim. Dan ada yang ketiga, ketika seorang perempuan masuk ke masjid untuk salat, maka hendaknya dia salat di belakang laki-laki dan tidak boleh baginya untuk ya bercampur dengan kaum laki-laki. Ya, jelas darinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita bersabda sallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf seorang laki-laki, para laki-laki itu di paling depan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk di belakang, paling belakang. Dan sebaliknya, adapun sebaik ya, sabnya seorang perempuan itu di akhir, dan terjeleknya adalah di paling-paling depan. Tadabbi wa abna'i hasabakumullahu jami'an. Ini dia tiga adab yang perlu diperhatikan seorang perempuan ketika dia ingin masuk ke dalam masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini alhamdulillah ya, selesai kita dari adab hudhur masjid, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.